Halo sahabat sehat semua, selamat datang kembali di channel Sahabat Kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membagikan tips manfaat daun sirsak untuk asam urat. Caranya sangat mudah sekali ya teman-teman. Yuk tonton video ini sampai selesai. Namun sebelum dilanjut, jangan lupa dukung channel ini teman-teman semua dengan cara klik subscribe, like, and share. Nah, kembali ke topiknya. Asam urat adalah penyakit sendi yang muncul karena kadar asam urat yang tinggi di dalam darah. Kondisi ini bisa menyebabkan gejala nyeri yang tak tertahankan, pembengkakan, serta rasa panas di area persendian. Yuk, obati asam urat Anda dengan daun sirsak. Caranya sangat mudah sekali ya teman-teman. Bahan-bahan yang kalian siapkan adalah setengah jeruk lemon dan 8 buah daun sirsak yang masih muda dan segar, air 500 ml dan madu. Yang pertama adalah kita masak daun sirsak sekaligus dengan airnya ya. Nah, kita masak sampai airnya menyusut kira-kira 200 ml ya. Nah, daun sirsak bisa membantu mencegah serangan asam urat dengan efektif. Hal ini disebabkan oleh adanya senyawa kimia alami dan zat yang mampu mengatasi asam urat, layaknya asam linoleat, aklorin, asam gentisik, anokelatin, asetogenin, serta anomurisin. Nah, ini airnya udah menyusut ya. Terus kita masukkan. Nah, terus kita masukkan ke dalam gelas ya. Kita pakai saringan biar daunnya tidak masuk. Nah, terus kita tambahkan perasan lemon. Meski tampaknya asam pada jeruk lemon bisa membuat tubuh semakin asam, namun sebenarnya lemon mempunyai efektif alkalin serta bisa membantu menetralkan kadar asam urat. Nah, kandungan vitamin C di dalam lemon juga membantu menurunkan kadar asam urat. Terus kita tambahkan 1 sendok madu ya. Kita aduk-aduk. Nah, manfaat madu juga bisa dapat membuang zat puring yang berlebihan di dalam tubuh. Nah, kita aduk-aduk sampai merata. Nah, minuman daun sirsak siap kita minum. Minum dalam keadaan hangat. Minum ramuan ini setelah makan 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Jika asam urat Anda normal kembali, hentikan. Yang terpenting adalah jaga pola makan dan pola gaya hidup sehat. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton.